Oke, selamat pagi bro. Bertemu kembali dengan channel Jerapah Pemburu. Kali ini kita akan membuat tempat lubang tempat kita menanam pohon durian. Jangan lupa subscribe and comment ya, Mas Bro. Ini tempatnya, Mas Bro. Kita bikin galiannya dulu ya, Mas Bro ya. Bro, kelihatannya lubangnya tanahnya berpasir, Mas Bro. Tapi tidak apa-apa. Jadi pasirnya tetap kita angkat dan kita ganti dengan tanah yang sudah kita campur dengan tanah subur dengan sekam mentah dan sekam bakar, guys. Nanti ya, kita akan tetap aplikasikan, guys. Terima kasih, guys. Oke, guys, kita berikan sebelumnya yaitu kapur dolomit, guys. Kita kasih secukupnya di dasaran, di dasarannya, guys. Kita kasih pupuk dolomit. Setelah itu kita timbun lagi menggunakan tanah yang bagian atasnya, guys. Itu, guys. Cukup, guys. Tidak usah banyak-banyak. Setelah itu kita masukkan tanah atasnya yang sudah kita bersihkan dari akar-akar dan dari tanah yang terlalu tinggi asamnya. Setelah itu kita kasih garam, guys. Kita kasih garam, guys, secukupnya. Kita kasih juga pupuk NPK, guys. Kita taburi juga secukupnya, jangan terlalu banyak, guys, ya. Kita kasih. Setelah itu baru kita berikan tanah atau pupuk dari kotoran hewan yang sudah difermentasi, guys. Sudah difermentasi, tidak terlalu banyak, guys. Setelah itu kita ratakan. Setelah diratakan baru kita masukkan tanah yang sudah bercampur dengan sekam mentah dan sekam bakar yang sudah kita sediakan, guys. Sudah lama kita sudah masukkan dalam karung. Nah, ini, guys, hasilnya, guys. Sudah kita tanam dan ini kita berikan yaitu air yang berisi yang sudah kita campur yaitu fungisida, antrakol dan juga sedikit regen, guys, dan juga vitamin D atau Gandasil D.
untuk pemupuk apa untuk daun guys. Nah, dan juga kita kasih vitamin A guys. Nah, kita campur hampir 10 liter airnya guys. Nah, selesai guys. Kita tunggu saja selama 1 bulan guys. Ah, sudah kita tanam guys. Sudah kita tanam guys. Ini duriannya guys. Sudah kita tanam. Mantap guys. Oke guys. Kita tunggu 1 bulan guys. Kita lihat lagi.